Bismillahirrahmanirrahim. Tahukah kamu, laki-laki yang malamnya menggauli istrinya, tidak boleh masuk ke liang lahat untuk menguburkan jenazah, dari Anas radhiyallahu Anhu, bahwa ketika Rugayah wafat, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berkata, janganlah masuk ke dalam kubur laki-laki yang berhubungan badan dengan istrinya pada malam tadi. Maka Utsman bin Affan radhiyallahu Anhu tidak masuk ke dalam kubur, hadis riwayat, Ahmad, 3 per 229 dan 270, dan yang lainnya. Barang siapa menempuh jalan menuntut ilmu, maka Allah akan memudahkan jalannya untuk menuju surga, hadis riwayat, Etirmidzi nomor 2682.